Di umur berapa kamu tahu kalau cacing bernafas dengan menggunakan kulitnya? Dilansir dari Journey North, cacing ternyata bernafas dengan menggunakan kulitnya. Prosesnya ternyata bisa terjadi karena udara yang menyerap pada lapisan kulit cacing. Namun dengan catatan bahwa kulit cacing haruslah dalam keadaan yang lembab, sehingga dapat menyerap udara untuk bernapas. Di umur berapa kamu tahu kalau kecoa berkembang biak dengan sangat cepat? Kecoa adalah serangga yang produktif. Kecoa betina menghasilkan telur mereka dalam bentuk kapsul yang dikenal dengan sebutan OTK. Kecoa betina tidak memerlukan pasangan atau kecoa jantan untuk bertelur. Dalam kondisi yang ideal, kecoa betina dapat menghasilkan 300-400 telur selama hidupnya. Dan setidaknya, kecoa betina meletakkan 20-30 telur dalam sehari. Periode kehamilan kecoa betina antara 30-60 hari sebelum telur kecoa menetas ke tahap siklus hidup berikutnya atau nimfa. Di umur berapa kamu tahu kalau kecoa merupakan salah satu serangga tertua yang hidup di dunia? Sejumlah bukti menunjukkan bahwa kecoa telah ada sejak lama. Banyak penelitian sains yang mengidentifikasi dan mempelajari kecoa dalam beberapa tahun terakhir menjelaskan bahwa fosil kecoa yang pernah ditemukan telah berusia 300-350 juta tahun, atau dengan kata lain, mereka sudah ada dari zaman periode karbon.